Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya uban di kepala tidak menjadi persoalan bagi orang-orang yang usianya sudah tua. Akan tetapi, lain hal jika uban dialami orang yang masih muda. Ternyata, tumbuhnya uban di kepala bukan semata disebabkan usia. Hal ini pun sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Lantas, apa penyebab tumbuhnya uban seperti yang dijelaskan Al-Qur'an? Hikmah apa saja yang bisa dipetik di balik tumbuhnya uban? Bagaimana hukumnya mencabut uban? Bisakah kita menyamarkan uban dengan pewarna rambut? Silakan simak video ini hingga akhir agar para sahabat dapat memahaminya. Bagi Anda yang sudah menginjak usia 30-40 tahun, uban menjadi masalah baru yang bakal Anda rasakan. Uban atau rambut berwarna putih merupakan kondisi lazim penuaan bagi semua orang. Namun, kemunculannya ternyata cenderung menurunkan kepercayaan diri seseorang. Alhasil, banyak di antara kita berupaya menghilangkan uban dengan cara mencabut atau mewarnainya. Padahal, mencabut uban dalam ajaran Islam hukumnya tergolong makruh. Tidak ada konsekuensi dosa jika Anda terlanjur melakukannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yaitu, janganlah mencabut uban, tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Selain tidak boleh dicabut, rambut putih yang dinilai mengganggu ini memiliki fungsi yang cukup penting saat di hari akhir kelak. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah 3 keistimewaan uban. Yang pertama yaitu menjadi pertanda pengingat kematian. Sadar tidak sadar, keberadaan rambut putih atau abu ini merupakan pengingat ajal untuk manusia. Pasalnya, manusia sering lupa bahwa kehidupan yang mereka jalani saat ini hanya sementara saja. Ini menyebabkan mereka lupa untuk beribadah dengan giat dan hanyut dalam kehidupan duniawi. Adanya uban sebagai pengingat tentu akan mendorong mereka untuk lebih serius dalam beribadah. Yang kedua, terlihat kesan berwibawa. Keberadaan uban juga menambah kesan berwibawa pada seorang yang membuatnya dihormati. Hal ini juga terdapat dalam hadis yang mahfumnya. Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ketiga adalah dihitung sebagai kebaikan saat yaumul akhir. Bagi Islam, uban dipahami sebagai cahaya di kiamat. Tepatnya, uban akan menjadi sumber cahaya yang menerangi orang mukmin dan menaikkan derajatnya di hari kiamat kelak. Hal ini tertuang dalam hadis Imam Baihaqi. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sahabat beriman, banyak sekali hikmah yang bisa dipetik di balik tumbuhnya uban di kepala, menjadikan orang lebih berwibawa, pertanda akan dekatnya ajal, serta dapat menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, mencabut uban sebaiknya tidak dilakukan. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi uban, salah satunya dengan mewarnai selain warna hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para sahabat, 3 hal yang menjadi keistimewaan rambut yang sudah beruban dalam pandangan Islam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.